Oke, langsung saya mulai minta tanggapan dari Bang Marwan. Tadi ada sejumlah uh, evaluasi juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arianto. Yang sampai ke Pak Arianto, hmm. saya agak sedikit berseberangan sama Pak Arianto ya, berbeda hmm. pandangan. Pak Arianto bilang mau menuju PK, menunggu PK kan? Ya. Kalau menurut saya nggak ada hubungan sama PK, untuk klien kami. Tetapi kalau untuk de, yang delapan orang terpidana itu memang. Kalau untuk klien kami apa hubungannya? Sementara klien kami itu adalah Peggy Setiawan, yang DPO itu adalah Peggy Perok nggak bisa dipaksakan tetap nggak bisa walaupun itu PK mau menang mau mau tidak menang jangan jelas saya berani mengatakan memang pra peradilan itu bisa dibuka bisa tetapi mana orangnya siapa orangnya nggak hmm. bisa dipaksakan saya berani mengatakan saya bilang kalau polisi tetap me mentersangkakan klien kami dua kali polisi kalah di pra peradilan nanti Oke okay. bang Aristo jadi gini ya bahwa apakah PK ada hubungannya dengan status tersangka PG itu ada hubungannya. Kenapa? Karena PG ini ya, perannya itu kan yang menjelaskan itu adalah putusan pengadilan, ya. Yaitu putusan Mahkamah Agung terakhir kasasi. Itu kan dikatakan juga bahwa PG itu DPU Kemudian kan polisi bereaksi akan itu. Seolah-olah memang polisi itu mendapatkan legitimasi validasi bahwa pemeriksaannya betul oleh pengadilan. Karena sederhananya gini, satu pemeriksaan perkara pidana itu kan sebenarnya gampang itu kan kerja kelompok. Kerja kelompok oleh siapa? Ya polisi, jaksa, dan hakim. Ya, ada ada pengacara yang membela, tapi pengacara ini agak di luar. Dan kerja kelompok ini memang yang porsi pekerjaannya paling banyak itu polisi. Hmm. Jadi agak masuk akal sorotannya itu kepada polisi, tapi tetap itu uh, kerja kelompok. Nah, oleh teman kelompok yang lain jaksa dan hakim itu divalidasi pemeriksaan polisi baru sekarang kan ketahuan itu ini ternyata carut marut ya ada persoalan ada persoalan di situ nah oleh karena itu sederhananya persoalan carut marutnya ini sekarang kita lihat polisi ini mau menunggu pasif aja hmm. dibenerin dulu lah sama teman kelompok yang lain yaitu hakim peninjauan kembali kalau misalnya ternyata di, di, dikonfirmasi bahwa oh betul itu itu salah itu nah itu kemudian baru status Peggy itu aman. Oh ceritanya salah itu pada waktu itu, gitu kira-kira konstruksinya. Tetapi sebenarnya ada lagi jalan untuk meluruskan persoalan pembunuhan Vina dan Eki ini. Jadi kalau peninjauan kembali itu polisi atau aparatur negara tadi itu pasif, ada yang namanya kasasi demi kepentingan hukum. Ini jarang dibicarakan, tapi itu ada di dalam Kuhap. Okay. Ya, kasasi demi kepentingan hukum itu adalah upaya aktif. Dari aparatur negara, dalam hal ini jaksa agung, tentu dengan pertimbangan yang menyidik, yaitu kepolisian, apa itu kasasi demi kepentingan hukum. Jadi, negara mengakui bahwa ada kesalahan pada waktu itu, Men mengakui ada kesalahan. Dia sendiri yang mengajukan kepada hakim Mahkamah Agung, ya, kasasi demi kepentingan hukum, mengatakan bahwa, "Eh, dulu saya salah nih, tolong dong benerin yang bener begini." Jadi, yang kalau menunggu PK itu pasif. Ada sebenarnya jalan lain yang menurut saya saya rekomendasikan untuk dilakukan yaitu kasasi demi kepentingan hukum itu ada di dalam Kuhap. Oke. Okay. Yang mengajukan oh. siapa itu? Pak? Jaksa Agung. Yang oh. mengajukan Jaksa Agung. Itu disediakan Pak. Yeah. Jalur itu disediakan khusus sebenarnya tanggung jawab negara ketika negara melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Hmm. Kalau PK itu kan pasif tadi, nunggu kan. Hmm. Tapi. Ke selayaknya ya menurut saya selayaknya negara aparatur negara dalam hal ini, dalam hal ini polisi dan jaksa hmm. yang pada waktu itu mereka bekerja kelompok memidanakan delapan orang ini ya dia secara legowo lah. Oke kalau saya salah saya mengakui ada yang salah dia ajukan sendiri aktif begitu. Pak Arianto, jadi kalau kata Bang Aristo ini seharusnya dari pihak kepolisian ini secara pasifkah menunggu dari PK atau bagaimana yang harus dilakukan saat ini? Kalau di mata kepolisian ya dalam sistem hukum polisi itu adalah penyidik dalam sistem hukum kita hukum pidana itu ada laporan polisi kemudian penyidikan ada penuntutan ada peradilan polisi melakukan penyidikan artinya penyidikan adalah mencari peterangan barang bukti yang lima alat bukti itu diramu menjadi berkas dan kemudian berkasnya itu diserahkan kepada jaksa. Apabila oleh desa diteliti dan itu dianggap lengkap dan setiap, apa, sah untuk menjadikan penuturan, disitulah tugas PJ selesai. Nah, sekarang ini berkas sudah diperiksa oleh jaksa dan dipakai untuk menuntut dan hakim mengamini gitu kan. Hmm. Jadi penyidik sudah nggak ada urusan lagi dengan putusan ini. Nah, sekarang ini kan ada ribut-ribut bahwa putusan itu dianggap itu putusan sesat dan sebagainya. Makanya itu kalau untuk di kacamata polisi dia akan berbuat lagi setelah ada PK. Hmm. serah membatalkan ini putusan ini tadi bahwa putusan itu nggak bener, barulah dia akan berbenah lagi disidik ulang bahwa dulu hasil penyidikan itu nggak laku lah ibarat nasi itu nasi basi sehingga sekarang harus masak lagi mulai dari awal nah, nasi yang betul betul bagus supaya nanti bisa dimakan oleh pak hakim itu untuk menghukum dengan cara yang benar. Oke. Okay. Itu jadi kalau untuk ke kepk polisi sini nggak bisa apa-apa. Memang secara hukum dia nggak punya kemenangan itu. Nah, kalau tadi itu ada apa? Kasasi demi, Kasasi demi hukum. Itu kan ilmunya Jaksa ya Pak ya? Jaksa saya, Agung. Saya, saya, saya nggak ngerti. Makanya jaksa saya, Agung. Makanya saya nggak ngerti. Karena saya hanya apal di Kuhab itu apa yang menjadi kewajiban polisi. Sebagai penyidik. Kalau untuk Jaksa Agung ada gitu, saya nggak mau mancing-mancing. Nanti sangkanya saya menuduh <laughs> Jaksa kan gitu. Oke. Okay. Bapak yang tahu itu. Iya. Bagaimana kemudian dengan sesuai dengan judul kita ya. Ini kan uh, sempat DPO itu sebutannya Pegi Perong. Apakah dari pihak kepolisian ini juga memang harus membidik ada Pegi lain yang juga harus dicari? Iya. Dulu ya. Pegi Setiawan ini kan di TPU-nya kan namanya Pegi Perong. Yeah. Polisi mendapat keterangan dari Sudirman bahwa Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan. Makanya polisi untuk membuktikan itu dia cukup dengan melihat si jasa dan sebagainya dan ternyata mengiyakan gitu kan. Disitulah polisi kemudian menyebutkan bahwa Pegi Setiawan adalah Pegi Perong. Hmm. Itu konteksnya kayak gitu. Adapun sekarang dianggap itu salah oleh hakim, enggak nah, apa apa. Kalau memang salah ya sudah. Kita akui kok hmm. kalau memang salah ya. ya. Tetapi ingat ya di dalam putusan pra peradilan kemarin itu tidak ada sebutan RAN personal, mm -hmm. tidak ada salah orang yang disebutkan adalah kenapa polisi tidak apa, tidak melunasalat karena tidak meriksa dulu ya. hmm. yang dianukan adalah DPO itu harus diperiksa dulu ya. gitu kan gitu tahu nggak itu? Saya baru buka sekarang okay. itu DPO itu adalah harus diperiksa dulu dan sebagainya itu adalah dari perkap. Yeah. Perkap itu saya anggap itu perkap konyol. Karena apa? Dibikin oleh polisi sendiri memberikan syarat-syarat Pak untuk DPU harus begini-begini, yeah. tak masuk juga lu nangkap harus begini-begini. Yeah. Begini. Padahal di gua tidak ada. Sekarang perkap itu sudah tiba, sudah dicabut. Hmm. Tapi itu masih dipakai acuran kan, yun? Yeah. Perkap yang baru Pak tidak ada itu yeah. harusnya 2020. Tapi katanya, Katanya masih ada. Itu. Saya sangsang itu cabut itu perkap itu karena yang bikin oleh polisi sendiri kan gitu pak yeah. itu jadi molo sekarang ini jadi masalah kan gitu nah ini saya ingin sampaikan ya pada advokat seluruh Indonesia juga bahwa ini perkap mengenai ketentuan DPU harus dipanggil dulu tersangka mau ditangkap harus dipanggil panggil dulu sudah dihilangkan oleh polisi sekarang kita nggak pakai itu perkapuan perkap itu lagi tapi 2016 ya. pakai 2012 nah, itu ya. per karena Kejadian karena masih karena waktu itu ya. kan masih sekarang yeah. kan nggak yeah. okay. yeah. itu kira-kira gitu okay. menyeret uh, saat lagi saya akan minta tanggapan dari bang marwan ya tadi sudah mendengar bahwa ini sebenarnya bukan salah orang salah yeah. prosedural nanti boleh ditanggapi bang marwan usai jeda pemirsa kami kembali